mana loh, yang pasti karakternya kuat banget. Nanti mungkin pas nonton baru bisa lihat. Kayak aku aja pas nonton kayak, wah, aku kayak gembel banget ya gitu. Kok aku kayak brutal banget sih, tapi ya aku seneng gitu melihat waktu itu karakter aku benar-benar dibentuknya, dipush buat seperti itu, dan aku puas gitu. Tapi penilaian setelah ngeliat, wah, kok gue ngerasa gembel banget. Rasanya gimana sih? Keren. Tandanya apa yang aku mau itu terjadi. Karena kalau misalnya aku masih ngerasa, cantik ya, aku lucu ya, angle sini, itu masih kayak, kalau udah biasa. Terang, itu udah merasa kayak gitu ya? Sampai akunya sendiri kayak, itu siapa? Aku gitu segila, aku kok jelek banget sih. Nah, itu udah kayak, oke, nanti aku dapet nih karakter. Itu belajar jadi anak berkembang kayak gitu berapa lama? Kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan itu aku dibentuknya. Sampai benar-benar aku tiap hari dandanannya kalau bisa kayak gitu. Di rumah ke kemana kayak gitu. Benar-benar yang jarang mandi, jarang nyisir. Aku gak peduli sama diri aku sendiri. Iya, karena saking udah stres, gak peduli gitu. Mau kayak gimana ke sekolah, bodo amat. Tapi risih gak sih? Maksudnya kan itu berbeda sama Susan hari-harinya ya. Yang maksudnya jarang mandi lah, terus nampilan ngejembel, jarang tersiram. Risih gak sih sama ngejalanin 2 sampai 1 bulan? Bilang risih gak, malah aku suka. Karena aku suka karakter yang menurut aku, kok karakternya unik ya. Aku suka karena di situ aku merasa tertantang sama karakter ini. Jadi beda dari yang lain. Orang-orang rumah gimana tuh lihat perilaku asistennya? Kayaknya Mami belum lihat sih. Nanti kali pas premier deh kaget kayak, kok kamu jelek sih gitu kan? Jelek mukanya, karena kan benar-benar. Emang gak boleh pakai makeup atau gimana? Aku mau aku apa adanya dan yang benar-benar acak-acakan udah. Karena pada saat kita depresi, kita udah gak akan peduli lagi sama diri kita. Jadi sama rambut segala macam udah gak akan peduli. Jadi pas lagi tag itu lo mikirin apa tuh? Sampai kan susah tuh ya sebenarnya. Lumayan susah, aku ngebedah film ini. Satu scene aja itu bisa 3 hari ini sih. Iya. Jadi benar-benar setiap dialognya aku harus tahu segala macam. Jadi itu depresinya kayak orang gila gitu, kayak orang pecah-pecahan. Depresi itu kalau misalnya kita ngerasa diri kita udah nggak ada yang perhatiin, jadi kayak ya udah kita juga bingung, kita mau perhatiin diri kita, kok nggak ada yang peduli juga gitu. Kayak benar-benar di sini Rebecca, ya dia tampil karena dia udah nggak ada yang peduli, dia depresi, jadi benar-benar apa adanya deh, orang mau ngomongin, mau apa, mau bilang jelek, acak-acakan, udah gak peduli, mau bilang bau, udah biarin